Halo sahabat jenderal, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengganti URL pada alamat channel kita. Hal ini penting karena URL bawaan dari YouTube itu masih kumpulan huruf-huruf yang teracak. Hal ini tentu saja terlihat kurang bagus di alamat pencarian di YouTube. Tak usah berpanjang lebar, mari kita simak videonya berikut ini. Langkah pertama yaitu kita masuk ke channel kita. Setelah masuk, kita beralih ke halaman pengelolaan video. Kemudian kita klik channel. Kemudian di sana kita pilih aktifkan URL custom. Kemudian di sana kita pilih aktifkan URL custom. Di setelan lanjutan ini kita bisa klaim untuk mendapatkan URL custom. Langsung saja klik, maka akan muncul kotak dialog seperti berikut. Di sana terdapat dua pilihan yang bisa kita pilih tergantung selera kita. Pilihlah salah satu dari kedua pilihan tersebut. Jika sudah, kita tinggal centang saja persetujuannya, kemudian kita klik ubah URL. Setelah itu, kita konfirmasi pilihan kita. Setelah semua proses selesai, kita bisa cek hasilnya. Kita bisa cek hasil pergantian URL kita. Seperti gambar berikut. Di sini bisa kita lihat perbedaannya sebelum dan sesudah pergantian URL. Tentu saja URL yang terbaru lebih bagus karena sesuai dengan keinginan kita. Baiklah, demikian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat.